Halo, Assalamualaikum Insan Akademia, apa kabar Anda? Episode kali ini full semua kegiatan mengenai mahasiswa Politeknik Piksi Ganesha Bandung. Mahasiswa yang mana? Mahasiswa baru, khususnya adalah mereka-mereka yang tergabung dalam program Taruna dan juga kelas internasional. Kegiatannya apa saja? Kita akan langsung bawa semuanya untuk lihat berita berikut ini. Buat para generasi muda yang biasanya galau-galau karena diputusin pacar, gak punya uang, sekarang udah gak zamannya lagi. Kenapa? Sekarang generasi muda, khususnya yang ada di Politeknik Piksi Ganesha Bandung, harus diterpa dengan segala macam bentuk perjuangan dan latihan kepemimpinan. Dan untuk meningkatkan skill mereka dalam leadership dan juga kemandirian, nah Politeknik Piksi Ganesha Bandung baru saja melaksanakan, kalau kita bisa bilang adalah bimbingan pelatihan yang diselenggarakan di kawasan Turangga, tepatnya di suatu tempat, yaitu Batalion Kavaleri. Kita lihat yuk bagaimana kegiatannya. Bertempat di Batalion Kavaleri Minggu 28 Oktober 2018, digelar sebuah kegiatan penutupan latihan dasar kelas Taruna tahun 2018 serta kenaikan tingkat kelas Taruna. Penutupan latihan dasar ini dilakukan setelah selama 3 hari, para calon Taruna ini mendapatkan pelatihan. Pendidikan dasar ini wajib diikuti oleh semua mahasiswa dan mahasiswi kelas Taruna. Kegiatan pendidikan dasar tersebut mewajibkan pesertanya mengikuti semua materi yang diberikan. Adapun materi-materi tersebut sangat diperlukan oleh mereka ketika memulai kegiatan belajar. Dalam pendidikan dasar ini diterapkan disiplin ketat ala militer. Semua mahasiswa dan mahasiswi wajib mematuhi semua peraturan yang telah dibuat. Mulai dari tata cara makan maupun ketika menyerap materi di ruang kelas, metode disiplin militer ini selalu dilakukan. Pendidikan dasar dilakukan selama beberapa hari. Tujuan dari penerapan metode pengajaran serta disiplin ala militer ialah membekali mahasiswa dan mahasiswi agar kuat menghadapi segala tantangan. Para pengajar dalam kegiatan pendidikan dasar berasal dari staf pengajar di Batalion Kavaleri serta dari Piksi Ganesha Bandung. Ganesha, the purple campus, the winning campus. Nowadays, practical and ready for work education is very important in order to support the government in their fulfillment of working fields program. A competence-based higher education is one of the solutions in developing a much advanced and independent in Indonesia. The Piksi Ganesha campus provides diploma 3 and bachelor degree programs with these specifications. Finance Administration, Accounting, Computerized Accounting, Business Management, Informatics Management, Medical Records Informatics, Informatics Technology, Medical Records and Health Informations, Hospital Management, Pharmacy, Health Analyst, and Physiotherapy. Amongst the excellence of Piksi Ganesha are international classes, regular classes, employee classes with complete facilities and infrastructures. Piksi Ganesha also performing an excel class named the Cadet Class, a class with mentally and spiritually high ethic and discipline. It embodies us, the Piksi Ganesha academicians, who will always give the best in creating fast graduates and fast working professionals and be ready to face the glorious future. Together with Piksi Ganesha, let's reach a better future today and the days to come.